kita menyebut ciri khas kota Yogyakarta, pasti yang terlintas dalam pikiran kita ada tempat seniman, budayawan yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan, serta bagi mahasiswa yang ingin menimba ilmu. Dengan predikatnya sebagai kota pendidikan, dan ditambah dengan kondisi alam yang damai, masyarakat yang ramah, serta biaya hidup yang terjangkau, Jogja menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di kota ini. Mahasiswa pun beragam, mulai dari etnis, budaya, suku, serta agama. Bahkan, mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus atau yang kerap dikenal dengan difabel. Hak pendidikan bagi difabel adalah sama dengan hak pendidikan orang kebanyakan. Setiap dari mereka ingin mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak membedakan kelasnya. Praktek pemisahan kelas ataupun lingkungan sosial tidak diperkenankan dalam sistem pendidikan. Selain kebutuhan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, hal tersebut juga dapat menghambat mereka untuk berkarya serta mengeksplorasi kemampuannya. Dalam rangka mendukung aksesibilitas sistem pendidikan, salah satunya dapat berupa penumbuhan lingkungan yang mengerti serta mendukung aksesibilitas sistem pendidikan untuk difabel. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui pengadaan pusat studi dan layanan difabel atau yang kerap disapa dengan PSLD. Pusat studi semacam ini telah ada di beberapa kampus, salah satunya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya lihat mampu merespon perkuliahan sama dengan rata-rata yang normal. Artinya garapan itu saya baca ketika ujian mid sama ujian akhir ya, itu nilainya rata-rata B. B itu kan artinya 75 ke atas ya, bagus ya. Saya ingin meminta orang yang seperti itu supaya duduk di paling depan. Tapi ternyata belum saya minta, Caca sudah di depan sendiri. Menghindari, bahkan tidak pernah mengistimewakan orang. Apakah dia difabel atau tidak. Karena di keluarga saya ada orang difabel. Keluarga saya berpesan,
jangan membuat dia itu istimewa, nanti akan tahu. Kesimpulan saya melihat dia, khusus kasus Caca, dia memiliki tingkat intelektualitas yang baik, hanya lingkungan yang perlu, kalau mensupport pasti, yang perlu menambahi berbagai wawasan. As good as it gets. Don't expect more or less. Just go out and give it your best. Today is your day. Nothing can stand in your way. Today. Siar, CTI dan beberapa media elektronika yang lain.